Halo, ketemu lagi di channel saya yaitu HP Elektro Channel. Hari ini kita akan membahas lagi HP yang sudah berumur, yaitu kita tonton sampai habis HP apa itu. Ya, kita unboxing dulu sama-sama. Saya beli ini ya sekitaran harga ketemunya 1 juta. Nah, HP apa itu? Yang pertama, perhatikan kelengkapannya. Ya, dapat apa ini namanya perangkat untuk charge. Nah, dapat apa lagi nih? Okay. Oh, mantap jiwa, yaitu case. Terus apa lagi nih oboknya? Nah, kita cek lagi. Iya. Nah, bawa HP dan sambungan case dan case. Nah, ini adalah HP ya iPhone 6s. Ya, ada logo Apple, ada iPhone. Terus ini ada versi 64 GB. Nah, 64 GB. Terus gimana? Ada unitnya. Terus lagi ada buku apa nih? Ada bantuan singkat, ada colokan untuk kartu SIM. Mantap, juga dapat. Ya, ada buku-bukunya, ada bantuan singkatnya. Ya. Lanjut, Anda dapat kabel charge lightning. Nah, ya, tapi ada apa itu sambungannya? Mungkin bekas copot. Nah, ini juga Anda dapat earphone atau handset. Tapi handsetnya, oh mantap, haha, jong ternyata, haha. Terus, ini sambungan yang untuk charge yang itu. Ya, sekarang kosong. Kita lanjut. Kita terapkan dulu. Iya, 1, 2, 3. Iya, mantap. Oh, buku, unit, dan sebagainya. Nah, mantap, lengkap sekali. Mantap, ya. Sekarang kita terapkan kembali. Ya, ini peran utama. Iya, mantap. Itu adalah iPhone 6s 64 GB. Lanjut. Nah, kita lihat sisi-sisinya. Oh, untuk sisinya lumayan lah lecetnya. Ya, ada speaker dan sebagainya. Ya, kita coba colokin dulu. Ya, kita coba colokin dulu kartunya. Apakah bisa kebaca kartunya atau keblokir oleh kominfo? Nah, ya. Sekarang kita masukin kartu, yaitu hari ini ada smartphone, bukan Telkomsel. Nah, bisa? Nanti saya juga coba Telkomsel, Indosat dan lain-lainnya. Hari ini kita smartphone dulu, apakah muncul atau tidak jaringannya? Ya, sekarang. Ya, kita nyalakan. Apakah nyala? Iya, nyala. Mantap jiwa. Mantap. Sekarang, ya kita skip. Kita install aplikasi yang banyak dan atur-atur Angel Fin, kita matikan dulu, kita skip aja supaya mudah ya, supaya durasi videonya tidak panjang. Iya, sudah nyala. Saya coba pinjirkan dulu. Iya, mantap. Lanjut, cukup respon ya. Iya, walaupun HP-nya sudah berumur. Nah, sekarang mantap. Iya, mantap. Terus kita cek untuk baterainya gimana, sudah menurun atau gimana? Ya, atas baterainya gimana? Ya, cek. Wow, mantap jiwa, sekarang masih 100%. Gimana ini, HP-nya sudah berumur tapi baterainya 100. Sepertinya sudah diganti baterainya ini, hahaha. Kita cek, lanjut, kita coba-coba. Kita coba aplikasi-aplikasi. Yang pertama adalah, nah, kita cek dulu jaringan gimana nih. Oh ya, itu WiFi-nya sudah connect. Nah, kita cek dulu jaringan apa masuk. Oh, ternyata ya, mantap jiwa, smartphone sudah muncul. Nah, gimana kalau kita cek dulu aplikasinya pakai WiFi, apakah bisa? Sekarang yang pertama adalah yaitu YouTube. Gimana, apakah bisa? Wow, ternyata bisa. Iya, kita masuk ke YouTube saya dulu. Gimana?
apakah suaranya itu muncul atau tidak. Untuk di sampingnya itu tombolnya apa bisa. Oh mantap juga, ternyata normal saudara, ternyata normal. Iya ya, mantap juga. Ayo ayo, mantap juga, suaranya juga mantap. Iya ya, kita lanjut lagi ke aplikasi berikutnya, itu adalah Instagram. Gimana, apakah bisa? Apakah bisa? Oh ternyata juga bisa, tapi lumayan lemot, nah lelet lah ya, in WP nya maklum, WP mengambil dari HP yang satunya. Doakan saja semoga bisa pasang sendiri itu WP di rumah. Ya nah, kita lanjut ya, sudah mantap. Kita lanjut lagi, lihat-lihat dulu apa scrollnya lumayan mulus. Oh ternyata nah, maklum lah HP lama udah berumur ini scroll-scrollnya ya bukan 120Hz. Ya kita lanjut ke aplikasi berikutnya, itu Facebook. Gimana, kita coba. Iya. Wow ternyata tidak lambat scroll-scroll. Mantap, ini HP yang sudah lama, walaupun sudah lama tapi lumayan mantap. Iya, kita coba lagi ke WA, apakah bisa? Oh ternyata WA juga bisa, tapi gitulah HP yang berumur WA nya ya gitu. Tapi ya lumayan lah, bisa chatting, bisa juga teleponan lewat WA. Nah nanti saya coba. Iya sekarang kita coba lagi, lanjut dengan lumayan aplikasinya banyak ya, bisa dibuka ya, mantap. Ya, mantap. Nanti saya coba juga, kalau durasinya tidak panjang kita coba kameranya, kalau panjang sudah panjang kita tidak lanjutkan dengan kamera, nanti saja. Ya sekarang kita cek dulu untuk iPhone ya, ini sudah versi berapa ya. Oh sudah versi 15 titik berapa itu? Iya itulah. Nah, ya lihat saja di layar. Ya alhamdulillah mungkin tidak update lagi. Ya kita coba pakai case-nya gimana? Apakah tambah ganteng? Kan jelek belakangnya. Oh mantap jiwa ganteng. Ya mantap. Ya. Nah ini kesimpulannya untuk iPhone 6s di tahun 2023 masih worth it untuk internetan seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Untuk teleponan juga mantap, untuk kameranya saya tes tadi juga mantap. Terima kasih, dadah.